Muhammad Bian Mubarok merupakan seorang siswa di sekolah menengah atas SMA Negeri 15 Malang. Dengan kehidupannya sehari-hari, Bian sebagai siswa belajar aktif di sekolah tersebut. Kehidupan Bian ini bisa disebut dengan kehidupan yang cukup nakal untuk kalangan pelajar saat usia ini. Orang tua Bian pun tak segan-segan dan selalu menasehati Bian agar Bian bisa kembali tersadar dan tentunya bisa kembali ke kehidupan normal sebagai pelajar pada umumnya. Bian, dari awakmu mari nempelin aja kelasmu. Bisa pak, ojo mbak si kuai, ati makan mali warna nafsu aku. Wah, lumayan iki. Duwe iso dikewe jajan ambe arek-arek. Opo e? Emen aku. Nanti. Entu. Tak traktir lagi. Ayo, gas. Ayo. Seperti yang Bapak lihat di CCTV, berani-beraninya biar mengambil uang yang bukan miliknya. Terlebih lagi ini punyanya guru sendiri, Pak. Gimana ini, Pak? Maaf, Pak, atas perlakuan Bian yang kurang ajar. Kita bisa memaafkan kelakuan Bian, asalkan Bian berjanji tidak akan mengulangi hal ini. Maaf, Pak, Bian janji tidak akan mengulangi lagi. Yang tak nakal-nakal amean, bapak gak tau ngambek kok gini. Iso-iso ini aman juga barang ini mudu'ai amean. Jadi guru amean ini ulagar. Aku ini ya gara-gara sampean pak, sampean jarak tahu cukupi kebutuhanku.
Pak, tolong. Apa, Bu? Ari, tolong jelur napa demo di sebelah sih. Iya, Bu. Bian. Ini ya, nanti kamu isi. Halo, Bo. Mas, sampean ndi? Cepet wangsul lo. Yo, aku wangsul saiki. Bapak. Atas nama Muhammad Bian Mubarak. Alhamdulillah. Yang sampai kapan maneh sampean koyo ngene. Bapak iki wis tuwa, nak. Umure bapak paling ya wis titik. Bapak nyaluk tulung. Aja sampai nyawi loro ati ibumu lan adikmu. Yo tulung berbao. Sampean bakal ngenteni bapak dadi tulang punggung keluarga. Nek bapak menjaito tak dongakno nak ben sampean iso oleh pengawean. Sing penak lan saged mahagyake ibu syukurane lek bapak gak tau iso mahagyake sampean isine bapak iku ae nak. Pak niki sanes biyen sing biyen iki kok pak niki sanes biyen sing gelek sampean pisuwi sakniki biyen sampun saged buka usaha iki ambek damel mencukupi keluarga kita pak. Tapi jenengan kok sampun dipendet kali sing kuasa rumiyin pak. Dadi mboten saged ngrasakake kebahagiaan sakniki pak. Ngamuten nggih pak. Biyen wis sampun gelek label lara atine bapak. Wis sampun gelek damel bapak ngamuk-ngamuk. Biyen janji pak bakal jaga keluarga kali ngebahagiake ibu dan adik pak.